somse atau ada yang menyebutkan juga simse, itu permainan yang uji ketangkasan untuk melewati bersama-sama tali ataupun gerakan-gerakan tertentu yang kemudian menyebabkan tidak mengait kepada tangan kaki dan kemudian dia bisa melewatinya. Nah, itu juga salah satu ketangkasan permainan yang biasa dimainkan oleh perempuan di anak-anak perempuan di Jawa Barat. Nah, somse atau simse ini sangat unik memang dimainkan karena juga bentuk-bentuk yang mengandung toleran biasanya oleh anak-anak yang berbeda. Misalkan ada yang dia jago tetapi ada juga anak yang kurang ahli tetapi dia bisa melewatinya dengan gerakan-gerakan tentu yang disepakati. Inilah bentuk-bentuk yang dalam permainan di Jawa Barat tidak mengenal tubuhnya yang kecil dia pasti kalah, tidak selalu karena ada aturan-aturan tertentu yang disepakati bersama gitu. Di dalam somse ini beberapa aturan sangat ada berbeda di masyarakat Jawa Barat ini. Ada yang menggunakan kaki dibelitkan lagi dibalik ke belakang dan kemudian bisa melewatinya. Ada secara umumnya melompat secara biasa, ada juga menggunakan tali dua, dia bisa mengaitkan kemudian bisa direnggangkan dan yang lainnya. Tapi itu berkaitan dengan keterampilan kaki yang harus dimiliki oleh masyarakat anak-anak di Jawa Barat, sehingga anak-anak Jawa Barat akan lebih kuat dalam struktur kakinya dan kemudian dia bisa kedepannya dia akan kuat dalam menjalani proses yang menggunakan kakinya. Itulah permainan somse atau permainan simse yang ada di Jawa Barat, berbeda-beda antara pesisir timur dan pesisir selatan dan juga pegunungan gitu, terutama dalam masalah aturan cara bermain.